rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil qur'anil azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا أني ولو آية. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Dialah satu-satunya Tuhan yang telah memberi petunjuk dan juga hidayahnya kepada kita untuk kita terus mentaati perintah Allah, untuk kita laksanakan setiap kewajipan kita kepada Allah. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tinggi tanda syukur kita panjatkan kepada Allah. Dia jugalah satu-satunya Tuhan yang telah memberi keizinan, kesempatan dan juga kesihatan kepada kita, khususnya pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam muzakarah ilmu. Semoga kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita sambung pengajian kitab Al-Kaba'ir, yakni dosa-dosa besar. Malam ni kita tengok muka surat 94, iaitulah dosa besar menyuap, yakni rasuah dalam urusan hukum. Maknanya tajuk kita malam ni tentang rasuah. Haji Karim, pernah pergi rasuah? Haji Ramli, pernah terima rasuah? Tak terjawab, tak terjawab dia. Kalau terima pun takkan nak bagi tahu. Kalau pernah bagi pun takkan nak bagi tahu. Tuan-tuan,
Islam ya. Kita bukan sahaja dalam Islam, kewujudan Tuhan bukan sahaja dapat diketahui, malahan kewujudan Tuhan juga akan dapat dirasai menerusi ilmu pengetahuan. Itu Islam. Maknanya prinsip Islam iaitulah menerusi ilmu pengetahuan. Nak kenal Allah, nak rasa kewujudan Allah, tak ada cara lain melainkan mestilah menerusi ilmu pengetahuan. Sebab itulah awal-awal lagi Allah sebut, irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Awal-awal lagi dah Allah sebut, Allah angkat darjat, bukan sahaja darjat orang-orang yang beriman kepada Allah, malahan Allah juga angkat darjat orang-orang yang berilmu. Ya. Mengapa mesti Allah angkat darjat orang yang berilmu? Sebab menerusi ilmu pengetahuan sahajalah manusia akan merasai tentang kewujudan Tuhan. Boleh eh? Eh tak ada ustaz, saya banyak beramal. Tuan-tuan, beramal tanpa ilmu umpama kita berjalan di suatu malam yang gelap. Tuan-tuan, ilmu tanpa amal umpama pokok yang tidak berbuah. Ya? Yeah? Faham? Menerusi ilmu pengetahuan, kita akan tahu bahawasanya Tuhan, yakni Allah, dia tidak dijadikan. Kewujudan Allah tidak pernah dijadikan oleh mana-mana Tuhan yang lain. Malahan menerusi ilmu pengetahuan, kita juga akan dapat mengetahui bahawasanya kewujudan Tuhan, bahawasanya adanya Allah, adanya Tuhan, tidak terikat dengan mana-mana masa. Kewujudan Tuhan tidak terikat dengan mana-mana ruang. Bahkan kewujudan Tuhan tidak terikat dengan apa jua bentuk ukuran. Dan menerusi ilmu pengetahuan juga, kita akan dapat mengetahui bahawasanya kewujudan Tuhan, yakni Allah, tiada awalnya dan tiada akhirnya. Mengapa saya sebut perkara ini semua? Apakah tidak ada tujuan saya sebut perkara ini? Mesti ada. Sebab kita nak cerita tentang rasuah. Jadi bila kewujudan Allah tidak terikat dengan masanya, tidak terikat dengan ruangnya, tidak terikat dengan apa jua bentuk ukurannya, malahan kewujudan Allah tidak dijadikan oleh mana-mana Tuhan yang lain, malahan kewujudan Allah tiada awalnya dan tiada akhirnya. Apa makna benda ni semua? Nazrul, maknanya bila Allah tidak terikat dengan semua perkara ini, ianya akan membolehkan Allah
mencipta alam dengan sesempurnanya. Allah bebas untuk buat apa yang dia nak, sempurna. Segala apa yang Allah buat, contoh ciptaan alam. Allah mencipta alam, bahkan Allah mencipta manusia dengan sesempurnanya. Sebab dia bebas dari semua perkara yang saya sebut tadi. Kalaulah Allah dicipta, mana mungkin dia boleh mencipta alam dengan sempurna? Betul ni? Kalau dah banyak sangat kepala, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, kan susah Zul. Betul tak? Orang ni nak buat surah macam ni, yang kawan ni nak buat surah macam ni, kan berbalah. Betul tak ni? Tapi Allah tidak begitu. Sebab tu Allah mencipta semua. Contoh alam. Allah mencipta alam dengan sesempurnanya. Kenapa Zul? Tadi. Sebab dia tidak terikat dengan setiap perkara yang saya sebut tadi. Faham tak Lan? Jadi bila dia mencipta alam dengan sesempurnanya, kita kena ingat. Bila dia cipta, Allah ni bukan sahaja Tuhan yang mencipta. Bila dia mencipta alam, dia juga adalah Tuhan yang mentadbir alam. Dia cipta manusia, dia juga adalah Tuhan yang mentadbir diri manusia. Tak. Dia bukan sahaja pencipta, dia bukan sahaja pentadbir, malahan dalam masa yang sama dia juga pemberi rezeki. Maknanya Allah satu-satunya Tuhan yang memberi rezeki. Kalau kepada manusia, dia satu-satunya Tuhan yang memberi rezeki kepada manusia. Ha, nak masuk dah ni? Ha, bolehlah. Nampak dah? Kenapa saya cerita pada awal tu? Boleh nak cerita terubat rasuah? Boleh. Tapi kuliah kita sekejap lah. Dia kena pusing dulu. Tuan-tuan kalau pergi belajar kat pondok, saya belajar dengan suatu untuk guru ni, Baba Mak Mawi lah nama dia. Apa juga kitab yang dia ajar, tak sah kalau dia tak main ilmu alat. Ilmu alat ni maknanya dia main mantiknya, dia main balaghahnya, setakat nahwu sarab ni biasa. Ilmu bayannya, ilmu badiknya, Masya Allah. Dia masuk usul fiqhnya, walaupun benda tu senang je, dia boleh baca terus je. Tapi dia main benda tu supaya apa? Supaya bila kita belajar dengan dia, baru kita rasa banyak benda yang kita tak tahu. Tak? Boleh tak ni? Jadi, saya sebut tadi. Allah dia bukan saja pencipta, Zul. Allah bukan sahaja pentadbir, malahan dalam masa yang sama bila dia cipta alam, umpamanya manusia, dia juga lah satu-satunya Tuhan yang memberi rezeki kepada manusia. Likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu mesti ada sebab, mesti ada tujuan. Betul tak? Kita bekerja sebab apa? Ada sebab tak? Sebab. Zul makan ada sebab tak? Sebab. Haji Ramli kahwin ada sebab tak? Ke tak sengaja? Tak sengaja kahwin Ustaz? Tak. Sengaja? Tak sengaja satu. Lagi tu? Yang kedua? Yang kedua pun tak sengaja. Dia berani sebab rumah dia tak ada kat sini. Saya satu masalah surau ni. Perempuan ni je lah tiga orang ni. Daripada dulu saya mengajar, inilah muka dia. Tak ada kau orang lain. Oh, live stream. Oh, dia pun tengok kat rumah lah. Baguslah, suami bersangka baik macam dia dalam ini, bagus. Dia tak tahu bini dekat rumah tengah layan drama.
kan penutup sukma. Dia tak tahu bini dia kat rumah tengah layan TV 3. Dia tak tahu. Baik, likulli syai'in sababah. Setiap sesuatu mesti ada sebab. Begitulah juga dengan Allah. Allah mencipta alam. Mana boleh tanpa sebab? Mesti ada sebab. Betul tak? Kan? Apa antara sebab Allah ciptakan alam? Antara sebab Allah ciptakan alam supaya manusia dapat mengambil faedah daripada penciptaan alam itu. Ihsan. Haji Wan. Apa sebab Allah ciptakan alam? Supaya manusia dapat faedah daripada alam itu. Ini membawa erti bila Allah kata Allah ciptakan alam untuk memberi faedah kepada manusia, ini membawa maksud bahawa manusia telah pun diberi ruang, manusia telah pun diberi peluang, manusia diberi masa dengan secukup-cukupnya untuk manfaatkan alam yang Allah ciptakan untuk manusia. Tuan-tuan, Allah ciptakan alam ini penuh dengan sumber-sumber yang mesti dimanfaatkan oleh manusia. Allah takkan ciptakan alam untuk memudaratkan manusia. Allah takkan ciptakan alam tanpa tujuan. Allah ciptakan alam untuk manusia. Dengan maksud apa? Supaya manusia dapat manfaatkan alam itu. Tuan-tuan, kalaulah Allah ciptakan alam untuk manusia dalam masa yang sama, yang haram lebih banyak daripada yang halal, apa makna? Tak ada makna. Betul tak, Ji? Bila Allah kata aku ciptakan alam supaya manusia dapat faedah, dengan maksud manusia diberi ruang, diberi peluang untuk manfaatkan alam, ini membawa suatu konsep yang halal itu sebenarnya banyak jika nak dibandingkan dengan yang haram. Faham tak? Tapi yang haram tu juga manusia. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah 168. Allah kata, wahai manusia semualah, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, makanlah kamu daripada rezeki yang halal. Bukan saja halal, bahkan tayyibah, bersih. Halal tak jadi. Setakat halal boleh tepek logo tu. Sebab tu kita nak marah sekarang ni, jangan sebut baby. Nak marah jangan sebut lagi babi, jangan. Cadbury betul. Selipar hilang jalan beli. Babi betul, siapa curi selipar aku. Jangan cakap Cadbury betul. Dan nak makan lagi lah coklat tu. Masa ni lah fatwa Qardawi semua nak keluar dah. Tak? Tuan-tuan, memang ada ulama' yang membolehkan tentang gelatin babi ni. Memang ada ulama' yang membolehkan. Tapi jangan kita tengok ulama' yang membolehkan saja, kena tengok juga pandangan ulama' yang tidak membolehkan. Jadi bila ada pandangan ulama' yang kata boleh, ada juga pandangan ulama' yang kata tak boleh, maka apa jalan keluar kita? Jalan keluar kita, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Ada ulama' yang kata boleh, ada ulama' yang kata tak boleh. Maknanya ini khilaf. Bila khilaf, maka jalan tengah dia yang terbaik, kita keluar. Macam mana cara nak keluar? Tinggalkan. Itu je. Jangan makan. Habis itu. Tak mati, oi. Makan takkan coklat ni.
atuk ayah kita dulu tak makan coklat hidup pun. Haji. Lah ni dah ada jual coklat sunnah. Makan tu tak apa. Haji Wan, dia jual singgit sekarang ni satu. Dia lelong. Nak beli ya? Ha? Nak beli? Takkan babi tu suruh ni. Apa ni? Aduh. Saya ingat dia kena tukar. Tukarlah jenama Cadbury tu. Jenama lain. Bukan orang tahu pun. Ya, jenama ni. Jadi tuan-tuan, ini membawa maksud yang halal itu banyak, yang haram itu sangat-sangat terbatas. Tapi mengapa ya manusia masih lagi suka mencari yang haram daripada yang halal? Boleh? Baik, kita tengok kitab. Rasuah. Yang ini menyuap. Menyuap maksudnya memasukkan makanan ke dalam mulut seseorang. Dalam bahasa Arab, ianya dikenal dengan istilah rushwah. Orang Melayu panggil rasuah. Ini yang Nabi kata la'anallahu rashi wal murtashi, ataupun dalam hadis yang lain menyebut ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi rasuah, yang menerima rasuah, yang menyokong orang yang memberi rasuah, habis semuanya masuk ke neraka. Dia tak beri rasuah, tapi dia jadi orang tengah. Tak. Dia tak beri rasuah, dia tak terima rasuah, tapi dia tengok transaksi itu. Maka sama-sama masuk ke neraka. Boleh? Dia tak beri rasuah, dia tak terima rasuah, tapi dia menyokong mereka yang memberi dan menerima rasuah pun masuk neraka. Jadi kena fahamlah. Ya. Baik. Nabi tanya. Ayuridu ayyadkhul al-jannah. Wahai sahabat, kamu semua ni nak masuk tak syurga? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan semua ni nak tak masuk syurga? Nak tak? Macam itulah jawapan sahabat. Bila Nabi tanya kepada sahabat, ayuridu ayyadkhul al-jannah? Kamu semua ni nak tak masuk syurga? Faqalu na'am ya Rasulullah. Sahabat jawab macam yang tuan-tuan jawab. Sahabat kata, ya, kami nak masuk syurga, wahai Rasulullah. Baik, Nabi kata, kalau kamu nak masuk syurga, ada syarat dia. Yang pertama kata Nabi, kalau kamu nak masuk ke syurga, qasirul amal. Kamu kena pendekkan angan-angan. Jangan terlampau panjang sangat angan-angan. Haji Ramli agak-agak kena tak penyakit panjang angan-angan ni? Tak tahu kan? Zul? Tak tahu. Nazrul? Tak tahu. Entah? Haji tahu? Agak-agak Haji rasa Haji kena tak penyakit tulul amal ni? Haji Wan kena tak agak-agak? Haji rasa Haji kena tak Haji? Penyakit tulul amal ni maknanya panjang angan-angan. Haji rasa Haji kena tak? Lan? Kena ke? Angan-angan apa Lan? Nak tambah bini ya? Haji Karim? Agak-agak kena tak? Tak tahu. Haji? Ada empat tanda
kena penyakit tulul amal ni, panjang angan-angan. Yang pertama, tanda orang kena penyakit tulul amal, yakni panjang angan-angan ni, bila dia malas nak beribadah kepada Allah. Malas. Pada dia cukup dah sembahyang lima waktu tu, cukup dah. Sunat-sunat ni tak ada dah. Tuan-tuan. Lalu ke kita kalau makan-makan nasi putih je? Haji Ramli. Nak kahwin ke anak kan nanti? Oh, kita kahwin ke anak buat nasi putih je. Agak-agak tetamu marah tak? Ha? Nasi putih je. Orang yang sembahyang fardu saja tak ditambah dengan sunat-sunat ni, umpama kalau dia makan, dia makan nasi putih aja, tak nak ke lauk, tak nak ke rasa gulai. Maknanya kalau kita sembahyang, jangan sembahyang fardu saja. Yang fardu tu fardulah, tambahkan dengan yang sunat. Tapi kita malas. Kenapa malas? Sebab itu tanda kita kena penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Tahu tak siapa nama MS ni orang ni? Ni Kapten Zahri punya kawan ni. Ha? Azmi? Oh, Najmi. Diorang Kapten Zahri tu. Tahu tak Najmi? Ha? Kita dah celik dah Zul pukul 3 pagi tu. Dia dah beli tak? Dah bangun dah pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Apa salah ambil uduk semayang? Walau 2 rakaat lepas tu sambung tidur balik, tak apa pun. Dia boleh bangun pergi tandas, pergi jamban, pergi kencing, lepas tu tidur balik. Tahu tak Lan? Tahu tak Ji? Dah bangun dah. Rupanya bangun pi kencing je. Nak ceritanya tuan-tuan, ini semuanya dengan bantuan daripada Allah. Zul, kita nak buat 2 rakaat berapa minit sangat lah. Tak sampai 10 minit pun. Pun kita tak mampu nak buat Nazrul. Melainkan dengan bantuan Allah. Kerdilnya kita manusia, kita jadi malas. Maka itu satu tanda kita kena penyakit tulul amal. Fauzi, yakni penyakit panjang angan. Fauzi satu je tak lengkap lagi, patut dia kena pakai sampin ni. Yang kedua, tanda orang kena penyakit tulul amal, penyakit panjang angan-angan. Ini tanda ya. Tonton ceklah sendiri nanti, ada tak pada diri tu. Bila dia malas nak beribadah, akhirnya dalam soal rezeki, dia rasa rezeki dia tak pernah cukup. Tak pernah rasa cukup lah. Semeredang rasa tak cukup aja. Ada apa sih? Ha, cukup tak satu bini tu sih? Cukup tak? Ha? Kau rumah di sini pun rumah kau hospital. Tuan-tuan, dunia ni takkan pernah rasa cukup. Ehsan, mana ada manusia kejar dunia dia rasa cukup dengan dunia? Bohonglah. Macam ni tak? Kan? Tak ada. Dunia ni makin dia kejar, makin laju dia kejar dunia, makin laju dunia lari meninggalkan dia. Sebab tu manusia tak pernah rasa cukup dengan dunia. Betul tak Makcik? Kan? Nabi kata, kalaulah manusia ni diberi 2 lombong emas, dah tentu diminta yang ketiga. Ah, tu
dia penyakit tulul amal, penyakit panjang angan-angan. Yang kedua, tanda orang kena penyakit tulul amal ni, bila dia mula rasa tak cukup dengan rezeki, tuan-tuan, takkan Allah sebodoh itu nak bagi rezeki tak cukup pada kita? Dah tentu cukup dah. Yang tak cukupnya bukan sebab Allah, sebab kita. Kalau Allah kata dah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak ada satu pun kehidupan di atas bumi Allah ini yang Allah tak tentukan rezeki dia. Ulat dalam batu pun Allah tentukan rezeki dia. Ini kan manusia sebaik-baik ciptaan Allah. Maknanya setiap rezeki yang Allah beri kepada kita manusia itu sebenarnya cukup dah. Yang jadi tak cukup tu bukan sebab Allah, tapi sebab kita sendiri. Kesan daripada tak pernah rasa cukup yang ketiga datang. Apa dia? Akhirnya kita jadi sibuk dengan urusan dunia. Pasal apa sibuk, Zul? Pasal nak bagi cukup. Satu yang masa nak ke surau tak ada. Masa nak duduk dalam majlis ilmu tak ada. Masa nak baca Quran tak ada. Masa nak berzikir tak ada. Masa kita nak berdua-duaan dengan Allah tak ada. Bila berdua dengan Allah rasa langsung tak ada rasa nak menangis dengan Allah tak ada. Bila berdoa tak rasa. Pasal apa? Pasal dah sibuk dengan dunia. Tuan-tuan, Yahudi dah lama fikir. Kita ni punca. Kita punya ibadah ni tak rasa manis sebab dunia. Kozi. Tuan-tuan, Yahudi dah lama fikir dah benda ni. Kozi. Tak salah pakai bohong. Dah lama dah Yahudi fikir. Saya di masjid bulat, ada seorang guru ni, dia mengajar, dia ceramah Isra Mi'raj tentang tasawuf solat. Saya duduk dalam kuliah dia, boleh sebab leleh air mata dengar. Saya tahu jauh lagi aku ni. Tapi bila majlis selesai makan, ada juga yang komen, sepatah haram aku tak faham apa ustaz tu ngajar. Macam mana nak faham? Ustaz tu ustaz-ustaz je, alhamdulillah dia membuka handphone, dia layan handphone dia. Ustaz daripada awal kuliah sampailah habis kuliah, buka tangan bak, tak tahu apa dia buat tu. Lepas tu dia ngeluh tak faham. Tuan-tuan, Yahudi dah fikir lama dah. Jangan terkejut. Zaman tok nenek kita dulu, mak ayah kita dulu pergi Mekah. Pertama kali tengok Kaabah meleleh air mata. Jadi, rasa sebab dengan sendiri meleleh air mata. Sebab selama hari ni tengok Kaabah dekat dalam TV. Tengok Kaabah dekat atas tikar sejadah. Tengok Kaabah dekat dinding-dinding. Hari ni dia tengok Kaabah real punya. Dengan sendiri bergenang meleleh air mata. Yahudi fikir, macam mana supaya generasi yang akan datang lepas ni bila tengok Kaabah, bila beribadah di Mekah, tak lagi dah rasa seronok. Lepas ni jangan terkejut. Kita beribadah di sana, rasa macam sama beribadah kat surah Ukhwah ni. Bezanya kat sini ada aircon je. Sana mana rekon-rekon? Kat tengah-tengah tu lah. Mana ada? Yahudi fikir, macam mana cara dia? Caranya dunia. Sengaja je dia buat clock tower tu. Betul-betul dekat Kaabah tu. Ni Kaabah. Sama. Itu. Lepas ni, Haji Ramli nak tengok Kaabah ke nak tengok clock tower tu? Agak-agak mana tengok dulu? Clock tower dulu ke Kaabah dulu? Ui, cantiknya. Habis dunia masuk. Yahudi dah lama dah fikir, tuan-tuan. Betul.
bila kita duk terlampau aktif dengan FB lah contoh. Hari-hari fikir hari ni apa status aku, hari ni apa benda aku nak update status ni. Betul tak Fazi? Haji tahu tak FB tu apa? FB tu sejenis haiwan. Budak kecil pun tahu. Untuk Yahudi fikir lama. Kalau tak percaya Zul.